berita yang menggemparkan buat seluruh rakyat Malaysia. Di mana baru-baru ini Ketua Penerangan Bersatu Razili Idris menafikan wujudnya dua kem dalam parti itu seperti yang didakwa oleh sesetengah pihak. Sebaliknya, dia juga menjelaskan bahwa pemilihan pimpinan tertinggi bersatu tidak diadakan pada tahun ini kerana tumpuan sepenuhnya mau diberikan kepada pemilihan peringkat cawangan dan negeri. Sebelum ini timbul spekulasi bahwa wujudnya dua kem dalam bersatu antara Presiden Muhyiddin Yassin dan Setiausaha Agung parti yaitu Hamzah Zainuddin selaku ketua pembangkang. Ini bagaimanapun dinafikan oleh timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faisal Azumu yang sebaliknya mendakwa pihak luar mahu melihat parti itu berpecah dan lemah. Malah katanya sokongan terhadap Muhyiddin sebagai Presiden masih utuh. Pengulas lanjut, Razali berkata susulan keputusan parti menangguhkan pemilihan sehingga tempo 18 bulan pada Mei lalu bersatu tidak akan mengadakan pemilihan melibatkan jawatan presiden, timbalan presiden, naib presiden majlis, pimpinan tertinggi MPT dan peringkat bahagian pada tahun ini. Sebaliknya dia berkata pemilihan di peringkat cawangan akan diadakan terlebih dahulu sebelum pemilihan pimpinan tertinggi. Sekian info ringkas dari saya untuk Anda. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.